Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pemupukan pada fase generatif pada tanaman cabai. Saya menggunakan pupuk ini NPK yang grower yang hijau. Kita taburkan di dekat ini tanaman cabai ya, tapi jangan terlalu dekat dengan akarnya. Kita taburkan. Nggak ditabur sih, kita lubangin dulu karena kita pakai polybag, kita lubangin. Setelah itu kita tutup lubangnya tadi. Kita lakukan ke semua tanaman ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.